Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya, Rubian Putra. Di sini saya lagi mereview tanaman cengkeh yang di kebun paling atas di sini, sahabat. Antara cengkeh yang remaja dengan cengkeh yang pada dewasa, ya. Di sini saya review cengkeh yang sudah usia remajanya 2 sampai 3 tahun ini, sahabat. Dan kebetulan ini barusan saya bersihkan karena ketimbang gedebok pisang, ya, pohon pisang. Karena saya lengah tidak pakai tajuk pisangnya, jadi mungkin ada angin besar, jadi kena hantam lah ini cengkeh, tapi tidak apa-apa ya. Sudah saya bantai memang ini pisangnya. Buahnya saya alihkan ke sebelah sana. Dan biasa saya tumpang sari dengan cengkeh dengan pisang, sahabat ya. Dan ini cengkeh yang terakhir saya pupuk dengan pupuk NPK 16-16 ya, sahabat. Karena ketika itu hari saya tidak mempunyai pupuk organik padat cair, jadi saya terpaksa pakai itu dulu, tapi hasilnya alhamdulillah tidak OD ya. Kelihatan dari daunnya ini sangat super sekali daunnya, ini tidak ada bercak-bercak ya. Kalau yang ini ya tidak ada bercak-bercak, beda dengan yang di bawah satunya itu. Ini sekitar jarak tanam dari sana ke, dari atas ke bawah sini sekitar 12 meter saya bikin. Dan ini kuning, kelihatan kuning, kurang nutrisi dan dia kena jamur ya. Dan saya review yang satunya, sahabat. Ini memang kebun kurang terawat sekali, sahabat, karena saya banyak yang dirawat ini. Ini kebun yang paling jauh ini, saya yang paling jauh ini di antara kebun yang 12 lahan lainnya. Ini yang paling jauh, sahabat. Jadi saya mau langsung review yang lainnya. Dan ini baru saya bersihkan rumputnya, sahabat. Ini usia sama 2 tahun. Ini jenis sansibar, sahabat ya. Kelihatan kalau sansibar itu pucuknya merah sekali. Ah, seperti ini. Ini menandakan sansibar dan buahnya juga pasti merah seperti ini. Ini cengkeh merah namanya. Ini mengganti cengkeh saya yang besar yang mati. Ini tunggulnya ya, bonggolnya kelihatan. Ini terakhir juga sama dengan pemupukan pupuk NPK 16-16 Petani. Alhamdulillah dia tidak OD karena sesuai dengan dosis ya, sahabat. Alhamdulillah bagus. Dan ini mungkin terlalu dekat juga jarak tanamnya dengan yang besar di sini, sahabat. Ini kelihatan yang dewasanya besar sekali. Bisa sahabat perhatikan. Sangat besar sekali, yang di sana juga besar-besar, sahabat. Dan alhamdulillah sering menghasilkan ya. Yang di bawah juga itu besar-besar juga, sahabat. Bisa sahabat lihat. Dan ini yang remaja barusan. Sekitar usia 2 tahun lah. Alhamdulillah ya. Hasilnya bagus cengkehnya. Seperti ini. Kita lanjut review yang lainnya, sahabat. Ini jangan sekali-kali kalau dalam pisang udah besar, rapat, jangan dibiarkan kalau tidak digempur, dihilangkan, atau pakai tajuk bambu, karena saya ini bambu bukan tidak ada di sini, banyak bambu. Karena saya di yang harus saya rawat tuh banyak sekali, sahabat. Dan di sini tumpang sari dengan pisang-pisang, sahabat, sengaja agar dia bisa melindungi dari paparan sinar matahari ketika kemarau tiba ya, sahabat. Tapi kalau sudah mendekati fase generatif itu pohon pisang harus dijarangin ya. Jangan terlalu rapat-rapat nanti ya. Karena itu sangat mempengaruhi untuk pembuahan si cengkeh di sini. Karena cengkeh masa generatif ini sangat memerlukan cahaya sinar matahari. Ini yang satunya juga barusan saya bersihkan, sahabat. Oke ya. Saya lanjut yang lainnya. Dan ini juga cengkehnya sangat sehat sekali. Sudah saya pruning atasnya. Dan ini bawahnya belum saya bersihkan memang.
bersih-bersih seperti ini ya, bisa kita tarik sahabat agar dia tidak mengganggu daripada akar tengkleh di sini. Kalau tidak pakai sabit ya sahabat, dan ini pisangnya buahnya sudah mulai menua, seminggu lagi mungkin matang. Siap saya panen sahabat ya. Ini jenis pisang tanduk. Kita langsung lanjut yang lainnya sahabat. Dan ini juga sama, ini menyusul tapi dewasanya cepat sekali. Sekitar usia 2 tahun sahabat. Dengan pupuk dasar seperti biasa saya NPK 16-16 sahabat ya. Dan ini juga temannya remaja dengan aplikasi NPK 16-16. Dan sahabat bisa lihat sendiri ini bekasnya, bekas saya pemupukan dengan NPK 16-16. Sahabat bisa lihat sendiri di sini. Oke ya. Juga ini juga sama, ini usia sekitar 2 tahun. Alhamdulillah ini karena ini menyusul ya sahabat, ini menyusul karena pemupukan dengan apa herbapam itu hari saya siram apa semprot ya. Saya semprot dengan aplikasinya dan interval penyemprotannya itu hari saya sekitar 1 bulan itu 2 kali, tapi hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah hasilnya sangat subur sekali sahabat ya. Dan ini yang dewasa-dewasanya. Biasa yang sering produksi di sini, belum saya bersihkan bawahnya sahabat. Itu yang bawahnya juga. Banyak juga rumput-rumput sahabat. Tapi tidak apa-apa, rumputnya tidak terlalu banyak mengganggu. Seperti yang di sana juga, yang di bawahnya juga banyak. Oke ya sahabat, mungkin saya cukup sampai di sini saja. Ini saya cuma menginformasikan kalau sebagian daripada pohon cengkeh saya itu dengan pemupukan herbapam yang persis di depan saya ini, dan yang satunya dengan NPK 16-16. Tapi tidak disamakan ya sahabat ya, sekitar ada jeda waktu 1 bulan maupun 2 minggu. Minimal batas waktu paling cepat itu adalah 2 minggu saya melakukan pengaplikasiannya. Oke, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.